apartemen. Kalau bisa di rumah, kenapa harus di hotel? Halo, what's up bro, balik lagi sama gue Dolar. Gue lagi ada di daerah Gading Serpong, gue mau nyari cewek-cewek yang hot buat di tanya. Ikutin lu. Lu kesini mau pada ngapain nih? Mau lihat DJ sebenarnya, gitu. DJ main sih baru naik ke atas. Siapa yang main sekarang? Gue kurang tahu, cuma DJ luar ya, karena kita biasa belum pernah kesini, baru kali ini doang. Baru kali ini? Iya, jadi kayak pengen nyobain karena biasanya kita di daerah sini juga. Lu udah pacaran? Enggak. PDKT? Iya, PDKT. Rencana kapan? Rencana secepatnya. Secepatnya? Emang sekarang dong? Apa bisa, kita saling kenal dulu dong. Iya. Emang lu kenal berapa lama sekarang? Kemarin. Lu lihat dukung sekarang? Karena ketemunya di klub. Di mana ketemunya? Di Mabora. Datang ke gue main di sana. Oke. Tanggal 30 ada acara apa? Ada acara event, it's a match, jadi kayak Tinder gitu. Kita adain di klub. Nanti pada pakai gelang, yang misalkan yang punya pacar gelangnya warna merah, yang jomblo gitu-gitu isinya. Oh gitu. Oke, tanggal 30 ya? 30 hari Kamis. Tanggal 30 di? Mabora Gading Serpong. Oke, thank you. Oke, thank you, siap. Makasih banyak ya. Oke. Thank you. Siap. Halo, aku lagi sama siapa sih? Anissa. Kesini sama siapa? Sama teman gue. Teman-teman lo? Lo gak punya cowok? Enggak sih kebetulan. Gak punya cowok? Bagi free dong. Dalam konteks apa nih free-nya? Maksudnya lo gak punya cowok kan? Berarti free dong, kemana-mana bisa gitu kan? Iya bisa. Pacaran yang paling lama tuh berapa tahun? Almost 5 tahun. 5 tahun? Kandas di 2022. Udah hampir. Kenapa 2 emang? Tahun. Cheating. Cheating. Dwi. Halo, siapa nama lo? Dwi. Dwi, lo kesini sama siapa? Hah? Lu kesini sama siapa? Sendiri? Iya. Cowok lu kemarin? Gak punya cowok, baru putus. Ya udah aku sama dia aja nasib. Lu mau gue aja ya? Bang kemana? Putus. Eh, boleh diulang? Pacaran berapa lama? Mau yang paling lama apa? Yang paling lama dong. 5 tahun. 5 tahun itu lu kenapa bisa putus? After gue tunangan, gue diselingkuhin. Lu diselingkuhin? Terus sekarang udah dapet ngerti belum? Belum sih. Lu mau gue aja kan? Lu bete lu hari ini aja. Yaudah ayo pulang yuk. Ngesis. Ayo pulang. Lu cantik banget. Dadah. Gue mau ngewe dulu ya. Terus lu tipe-tipe laki lu kayak gimana sekarang? Baik punya duit aja deh udah. Baik punya duit, berarti tipe cowok lu yang berduit ya? Ya itu harus lah gitu. Kayak sebenarnya bukan soal berduit atau tidak berduit, tapi kita seimbang aja. Kalau gua punya A, ya lu punya A, ibaratnya gitu. Lu harus punya duit. Lu udah pacaran selama 5 tahun, lu ngapain aja? Normalitasnya pacaran tuh kira-kira gimana tuh? Kayak lu pernah ke hotel, ke apartemen. Kalau bisa di rumah, kenapa harus di hotel? Orang tua lu kemana? Ada. Tapi aman tuh? Aman. Kayaknya aman. Aman. Si yang paling enak tuh gimana sih? Yang saling menguntungkan. Iya, benar. Apa? WOT aja deh. WOT. Kiss or slap? Di parkiran gini. Gila kali dia ya. Ini lo ikut gue aja. Kemana? Kamu jangan ikut ya. Kamu jangan ikut. Aduh, di meme gue. Ngantap. Tipe-tipe laki lo tuh gimana sih? Tipe laki gue kayak Habib Jafar. Badannya kayak Jeffrey Nicole. Intinya kata emak gue yang penting satu agama. Agama lu apa? By the way, gue Islam. Walaupun rada dikit. Tapi menurut tuh gue gimana? Lu sih tiba-tiba cowok yang gampang mau bungkus cewek ya. Tapi menurut tuh gue dari 1 sampai 10 itu berapa? 8. 20%-nya maybe lu sangin. Bisa dong pulang bareng. Oh pulang. Boleh. Tapi lu mau kondo kayak satria. Terima enggak kasih. Dong. Enggak. Serius. Gua nganterin. Gua nganterin pulang. Aman sih mau. Last question. Kiss or slap. Maybe. Jangan gitu ngemutnya. Gua ngilang anjir. Di kosan aja yuk. Di kosan aja. Dadah.
Oh, serius? Iya, di kosan. Iya. Karena jangan ikut.